Hai guys, kembali lagi bersama saya Linda. Di video kali ini saya akan kasih lihat cara melakukan tes secara mandiri di rumah. Nah, buat kalian yang penasaran ini beli di mana, jadi ini tuh aku beli di Tokopedia, harganya itu cuma Rp30.000. Jadi harganya tuh lumayan murah banget. Dan kalian bisa pakai sendiri atau dibantuin sama teman juga bisa. Nah, di video kali ini saya akan dibantuin oleh teman saya untuk melakukan tes. Oke guys, jadi di dalam plastik ini tuh ada apa aja sih? Isinya itu ada ini buat naruh di hidung. Terus ini ada rapid test, brandnya itu Klungin ya guys. Ini masa expirednya tuh masih sampai 2023. Nah, seperti yang kalian lihat. Terus ini tuh ada kayak cairan gitu, jadi nanti ini akan dimasukin di sini ya. Ini bakal dimasukin. Terus nanti pokoknya aku bakal kasih lihat. Terus ini ada buku petunjuknya guys. Ini ada keterangannya dan segala macam. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Pertama, saya akan buka ini. Seperti ini ya guys, bentuknya tuh kayak, terus ada tutupnya gitu, seperti ini. Jadi, saya akan buka ini. Seperti ini ya. Terus cairannya itu kita masukin di sini. Seperti ini guys. Nah, habis itu saya akan simpan dulu. Jadi ini tuh ada tutupnya ya buat nanti, tapi saya save dulu untuk biar nanti pada saat setelah mengeluarkan dari hidung tuh langsung dimasukin ya sticknya. Oke, dan next ini saya buka juga biar nanti langsung sekalian ya. Jadi ini tuh dibuka untuk mempersiapkan semuanya guys. Nah seperti ini. Jadi ini tuh ada ini ya, seperti ini. Jadi nanti tuh naruh ininya tuh cairannya tuh di sini ya guys. Oke, tanpa berlama-lama ini yang kita tunggu-tunggu. Saya butuh bantuan guys. Oh. Oh. Don't cry. Oh. Ready. Another one. Oh, ready. Yes. Oh. Yes. Oke, guys, jadi udah, terus ini bikin aku nangis-nangis tau. Jadi kita masukin di sini, ini ya, campur dengan cairannya, terus pencet-pencet gini, seperti ini ya guys. Ini tuh mirip PCR test. Nah, udah. Kita tetesin di sini. Nah, jadi langsung aja kita tetesin di sini. Itu sebanyak 3 kali, ya guys. Seperti ini guys. 1, 2, 3. Nah, habis itu
kita akan tunggu hasilnya selama kurang lebih 1 menit ya. Jadi kalau misalnya hasilnya cuma 1 garis berarti negatif, terus kalau 2 garis berarti positif ya guys. Dan kalau misalnya hasil tesnya itu nggak valid, itu dia di T ya untuk hasilnya. Tapi kalau hasilnya itu valid, berarti hasilnya itu berada di C. Oke guys, udah 1 menit dan hasilnya negatif. Jadi dia tuh berada di C dan garisnya cuma 1 ya guys. Jadi itu dia tadi caranya melakukan tes. Dan hasilnya itu negatif ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya kalau kalian habis dari luar kota atau kalian ngerasa agak ada sakit atau demam, mending kalian beli aja langsung di Tokopedia karena harganya itu murah. So, thank you so much sudah menonton video aku hari ini. Semoga videonya ini bermanfaat and see you on next video guys.